Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama di dalam sesi webinar yang bertajuk Pelaksanaan Pindaan Takwim Baharu Politeknik Kota Kinabalu dan Penilaian Alternatif. Untuk makluman semua pendengar, umum mengetahui di kerana penularan pandemik COVID-19 khususnya di negeri Sabah yang mana kita begitu terjejas, pihak Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community telah mengeluarkan pindaan takwim baharu bagi sesi Jun 2020. Justru sesi webinar kita pada pagi ini merupakan satu medan kepada pihak pengurusan Politeknik Kota Kinabalu untuk menerangkan secara terperinci pelaksanaan pindaan takwim dan penilaian alternatif kepada semua pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah, kita mulakan sesi ini dengan ucapan alu-aluan daripada pengarah Politeknik Kota Kinabalu iaitu teknologis Zainab binti Osman. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator Ustaz Muhammadin. Yang berusaha Puan Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu, Tuan Nur Hanum, Ketua Jabatan Arwah Pelajar Politeknik Kota Kinabalu, Encik Sahril, Ketua Unit Latihan Industri iaitu Puan Marina, dan Ketua Unit bagi Unit Pemeriksaan Encik Heznan, dan semua pelajar-pelajar yang saya rasa telah bersedia untuk sesi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali syukur saya kehadrat Ilahi pihak pengurusan terutamanya. Saya nampak ada satu inisiatif yang sangat bagus dan sangat baik yang kita akan berikan penjelasan daripada sesi webinar iaitu pelaksanaan pindaan takwim baharu Politeknik Kota Kinabalu khasnya dan juga penilaian alternatif. Kita nampak kan banyak tertanya-tanya terutamanya pelajar-pelajar Politeknik Kota Kinabalu yang saya kasihi ini. Ini adalah satu platform yang saya rasa boleh memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk bertanya mana-mana yang tak pasti tentang kenapa perlu adanya perubahan takwim ini. Sebab kita dengan pandemik COVID-19 ini, kita nampak terutamanya di negeri Sabah. Pelaksanaan PMP kita bukan saja di Politeknik Kota Kinabalu tapi keseluruhan Politeknik dan College di satu Malaysia berlaku perubahannya. Jadi untuk perkara ini, saya nampak usaha daripada bahagian akademik, haiwan pelajar, exam, perpisahan dan juga latihan industri amat perlu. Dan saya harap pelajar-pelajar saya yang ada yang menyertai sesi ini boleh mengejutkan kawan-kawan yang masih lagi di atas katil dekat mana-mana sertai. Sebab ini merupakan platform anda untuk bertanya. Sebab nanti dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Puan Timbalan Pengarah Akademik kita dengan Ketua Jabatan Haiwan Pelajar, LI dan juga Pegawai Exam, you all akan mendapat penerangannya secara terus berkaitan dengan isu-isu yang anak-anak saya ni akan hadapi. Jadi ambil kesempatan ini, tak lama, sesi kita dalam 2 jam sahaja. Jadi ambil peluang. Sekali lagi saya minta pelajar-pelajar saya yang ada di sekitar ni, sama ada di Sabah dan serata Malaysia, ambil peluang untuk mendengar sesi webinar kita pada kali ini.
Soalan akan diajukan, anda boleh ajukan soalan dan kita akan cuba menjawab sebaik mungkin supaya anda mendapat penerangan yang jelas nanti. Jadi sekali lagi, kejut kawan-kawan yang masih lagi di bawah selimut itu. Sekian, selamat berwebinar dan saya akan buat di sini terus. Kita boleh mulakan terus, Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada pengarah peletih ini Kota Kinabalu, teknologis Zain Abidi Osman di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Baiklah, sukacita saya ingatkan kepada semua pendengar untuk berkongsi link sesi webinar kita. Sehingga kini kehadiran ada dalam 800 lebih orang pelajar. Jadi kita mengharapkan semua para pelajar sertai sesi webinar untuk mengetahui lebih lanjut. Baiklah, bersama saya pada hari ini adalah 4 orang panelis, yang mana keempat orang panelis ini saya perkenalkan seorang lebih seorang. Yang pertama, kita ada Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu, iaitu Puan Nur Hanum Binti Awang. Kita ada juga panelis kedua, Teknologi Saril bin Haji Yusof, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Panelis ketiga, iaitu Encik Haiznan bin Hassan, Ketua Unit Peperiksaan. Dan yang terakhir, Puan Martina Binti Haris, Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri. Justru keempat-empat orang panelis akan membuat penerangan serta menjawab persoalan yang akan dikemukakan oleh pendengar. Baiklah, sebelum itu, suka saya ingin mengingatkan kepada para pendengar yang ingin mengemukakan soalan, bolehlah menghantar soalan di ruangan Q&A dan send kepada all panelis. Dan kemudian di akhir sesi penerangan ini, kita akan menjawab soalan-soalan para pendengar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput panelis yang pertama, iaitu Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu, Puan Nur Hanum Binti Awang, untuk menerangkan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Din, ya, selaku moderator, dan yang berbahagia Puan Pengarah Tia Zainab dan juga rakan-rakan panelis kita pada pagi ini. Dan terutama saya ucapkan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya dapat tahu sekarang attendance kita 903. Oh, tahniah. Syukur, alhamdulillah. Dan saya rasa maksudnya webinar ini adalah yang ditunggu juga oleh pelajar. Mungkin banyak benda juga yang pelajar-pelajar ingin tahu berikutan dengan pengumuman berlaku perubahan takwim untuk sesi Jun 2020 yang telah pun berkuat kuasa kali ikut pindaan Oktober 2020 ya. Dan untuk pengetahuan para pelajar sekalian, kita telah pun menyebarluaskan perubahan takwim ini melalui laman rasmi kita dan juga melalui saluran penasihat akademik masing-masing. Saya harap para pelajar telah pun mendapat perincian penyelarasan aktiviti akademik pindaan Oktober 2020 untuk Politeknik Kota Kinabalu. Saya juga suka ingatkan bahawa kita ada dua maksudnya. Yang pertama itu adalah yang asal yang telah dikeluarkan oleh pihak JPPKK, iaitu HQ kita. Ya, kalau pelajar-pelajar boleh boleh kita view ke yang asal penyelaras? Dokumen asal yang dikeluarkan, ya, saya rasa para pelajar telah pun lihat yang asalnya. Yang ini yang telah dipindah. Ada yang asal tak? Oh, tak ada ya. Okey. Yang asal itu adalah yang telah dikeluarkan. Walau bagaimanapun, pihak Politeknik Kota Kinabalu, kita telah melihat
kepada bagaimana takwim asal yang telah dikeluarkan itu boleh digunapakai di Politeknik Kota Kinabalu. Dan ada beberapa perubahan ataupun penyelarasan yang kita laksanakan bagi menyesuaikan keadaan di Politeknik Kota Kinabalu. Saya juga ingatkan bahawa perincian penyelarasan aktiviti akademik yang akan saya bentangkan ini mungkin agak berbeza dengan politeknik-politeknik lain di seluruh Malaysia. Jadi saya harap para pelajar semua faham bahawa takwim ataupun penyelarasan yang kita keluarkan ini adalah mengikut keadaan dan situasi kesesuaian PKK. Ya? Jadi jangan rasa hairan sekiranya politeknik lain, ya, kamu tengok lain dengan PKK. Tidak mengapa, kerana takwim yang dikeluarkan oleh politeknik lain adalah sesuai dengan keadaan mereka. Ya? Jadi apa yang saya akan bentangkan sebentar lagi adalah yang akan digunapakai oleh pelajar politeknik Kota Kinabalu untuk sesi Jun 2020. Ya? Jadi mungkin saya boleh teruskan dengan penerangannya, ya. Kalau semua dapat lihat di skrin, ya, masing-masing, kita ada jadual itu. Pertama, di sebelah kiri sekali adalah tarikh. Kemudian yang kedua itu adalah kalender akademik pindaan Oktober 2020. Yang ini adalah yang dikeluarkan oleh JPPKK, ya, Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Manakala yang ketiga adalah penyelarasan aktiviti akademik PKK. Ini adalah pindaan Oktober 2020 yang saya kata tadi merupakan penyelarasan hanya untuk Politeknik Kota Kinabalu. Yang ini yang kita akan ikut, ya, semua para pelajar. Manakala yang seterusnya itu adalah perincian penyelarasan aktiviti akademik, di mana kita akan perincikan apakah yang akan berlaku pada minggu-minggu tertentu. Dan di hujung sekali adalah berkaitan dengan catatan. Catatan ini lebih kepada pelajar-pelajar yang ada di kampus pada waktu ini. Ya? Okey, mungkin saya boleh pergi kepada yang pertama. Kalau para pelajar lihat pada 5 hari bulan 10 hingga 25 hari bulan 11 itu, ya, yang sekarang ini, kita berada di dalam kuliah, iaitu 7 minggu kuliah. Ya. Sekarang ini sudah pun 17 hari bulan 11, ya, kita telah pun berada pada minggu ke-14. Right? Minggu ke-14 kalau mengikut kurikulum baharu, maksudnya minggu terakhirlah. Ya, kalau tidak berlaku apa-apa perubahan, maksudnya kita akan menghadapi peperiksaan akhir. Tetapi oleh kerana berlakunya penularan pandemik COVID-19 ini, jadi perubahan terhadap takwim telah pun berlaku, ya. Di mana kita tahu bahawa di Sabah bermula 7 Oktober, ya, kita telah pun diikat dengan PKPB. Ya, pada waktu itu kita dapati kita terpaksa menyelaras balik takwim, di mana kerja-kerja amali ataupun kuliah-kuliah face to face terpaksa dihentikan, ya. Jadi ini memberi kesan langsung kepada proses PDP PKK. Jadi banyak amali-amali yang tertangguh. Melalui mesyuarat bersama dan diluluskan di mesyuarat pengurusan, ya, pihak Politeknik telah pun bersetuju untuk memberi laluan kepada 2 minggu ini untuk semua kerja-kerja amali dan final year projek pelajar diselesaikan selewat-lewatnya sehingga 29 November 2020. Jadi perkara ini sedang berlaku dan kita telah pun mengeluarkan jadual dan pelajar-pelajar yang terlibat dengan kerja-kerja amali ada slot masing-masing dan perlu mengikut SOP yang telah kita tentukan. Ya. Tujuan kita memberi laluan kepada kerja-kerja amali ini adalah kerana ada kesinambungan yang saya akan terangkan selepas ini. Okey. Jadi apa yang berlaku kepada kelas-kelas teori?
Jadi kerana kita nak memberi laluan khas kepada kelas-kelas amali, kelas-kelas teori yang terlibat dengan amali, di mana waktu itu diambil untuk kerja-kerja amali, akan ditangguhkan. Ditangguhkan bila? Kita lihat kepada kolom yang kedua, 23 hari bulan 11 hingga 3 hari bulan 1. Kalau mengikut kalender akademik asal, ia merupakan cuti khas semester selama 6 minggu. Ya. Tetapi kita mengambil keputusan di mana kuliah-kuliah teori yang tidak dapat diselesaikan untuk minggu 14 ini akan dibawa ke dalam cuti khas. Maksudnya, para pelajar mungkin akan mengikuti kelas-kelas teori sewaktu cuti khas semester. Jadi saya harap pelajar faham kenapa nanti pensyarah memohon untuk diadakan kelas walaupun dalam jadual asal takwim kita adalah cuti khas. Ya? Jadi saya pun faham bahawa kita ada lebih kurang 1,100 pelajar lagi kan yang masih berada di kolej kediaman. Kalau mengikut takwim, sepatutnya kita telah pun selesai pada 22/11 tetapi telah mengambil kira bahawa kerja-kerja amali perlu selesai sebelum 29 November. Jadi pihak HCP memberi kebenaran untuk pelajar mula meninggalkan kolej bermula 22 hingga 30 November. Iaitu catatan yang telah kita letakkan. Okey, seterusnya, pada 4 hari bulan 1 hingga 22 hari bulan 1 tahun 2021, kalau mengikut kalender asal, ada kuliah pula di situ 3 minggu. Ya? Tapi untuk pelajar-pelajar PKK, oleh kerana kita dapat menyelesaikan semua kerja amali kita pada awal lagi ya, yang saya sebut tadi sebelum 29 November, jadi pelajar-pelajar PKK tidak perlu hadir ke kampus. Ya? Jadi kamu boleh sambung lagi cuti 3 minggu. Okay, seterusnya, kalau ada persoalan nanti boleh tanya ya, saya terangkan dulu. Kemudian pada 23 hari bulan 1, 2021 hingga 11 hari bulan 2, 2021. Yang ini tolong ambil perhatian semua para pelajar, kita akan mengadakan penilaian alternatif. Apa dia penilaian alternatif? Secara detail nanti kita akan terangkan. Secara umumnya, penilaian alternatif ini adalah penilaian yang menggantikan peperiksaan akhir. Ya, itu kita panggil penilaian alternatif. Kenapa dipanggil penilaian alternatif? Nanti akan diterangkan. Ya. Okey, penilaian alternatif ini adalah peperiksaan akhir juga. Bermaksud para pelajar kena faham mengikut arahan peperiksaan untuk lulus sesuatu kursus, pelajar perlu wajib menduduki peperiksaan akhir. Ya. Jadi peperiksaan akhir yang menggantikan, penilaian alternatif yang menggantikan peperiksaan akhir maksudnya wajib juga diduduki oleh pelajar dan kita akan melaksanakan penilaian akhir ini pada 3 minggu yang saya sebutkan tadi iaitu bermula 23 Januari 2021 hingga 11 Februari 2021. Ya, selama 3 minggu. Jadi pelajar wajib mendudukinya dan sekiranya tidak menduduki boleh dianggap sebagai gagal kursus tersebut. Ya. Jadi kita telah pun menyelaras bahawa peperiksaan ataupun penilaian alternatif ini juga akan ada jadualnya. Pihak exam telah pun melaksanakan kerja-kerja untuk mengumpul semua kursus-kursus yang terlibat dan akan mengeluarkan jadual penilaian alternatif bagi Politeknik College Community. Jadi para pelajar sila alert ya, mungkin kita akan keluarkan 2 minggu awal ya sebelum penilaian alternatif akan dilaksanakan. Dan kursus-kursus daripada Jabatan Matematik Sains dan Komputer akan didahulukan memandangkan ini adalah kursus-kursus selaras mengikut jabatan ya. Okey, seterusnya saya pergi kepada 12 hari bulan 2 hingga 7 hari bulan 3 2021. Okay, selepas penilaian alternatif, jadi kita akan sambung lagi cuti selama 3 minggu. So dalam tempoh 3 minggu inilah proses-proses untuk penilaian alternatif akan dilaksanakan dan kita menganggarkan bahawa pada 27 Februari keputusan rasmi penilaian alternatif
bersama dengan penilaian rasmi lah, ya, akan dikeluarkan, dan begitu juga dengan latihan industri sesi Jun 2020 yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh pegawai unit latihan industri iaitu Puan Marjina. Jadi kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan penilaian alternatif, takwim dan juga latihan industri, bolehlah dikemukakan. Kita akan cuba menjawabnya dengan sebaik mungkin untuk kefahaman semua pelajar-pelajar PKK. Dan seterusnya, pada 1 hari bulan 3 hingga 5 hari bulan 3, dianggarkan sekiranya kita sama-sama berdoa agar dia penularan COVID-19 ini dijangkakan telah pun boleh stabil pada waktu ini, dan pendaftaran seperti biasa akan berlaku, ya, untuk sesi Disember 2020. Kita masih lagi mengekalkan nama MSK walaupun masukannya ya. Maaf, ada gangguan sedikit, ya. Okey. Jadi itu untuk pelajar semester 1. Bagi pelajar-pelajar senior, iaitu pelajar semester 2 dan ke atas, insya-Allah pendaftaran pelajar adalah pada 8 Mac 2021. Ya. Jadi saya telah pun menerangkan secara ringkas berkaitan dengan perubahan takwim dan perincian penyelarasan aktiviti akademik, dan saya harap para pelajar semua dapat merujuk kepada takwim yang sebenarnya. Maksud saya yang inilah yang terbaru, yang terkini. Ya, jangan ambil yang takwim politeknik lain, ya. Nanti orang semua cuti, kamu datang pula nak mendaftar. Okey. Jadi untuk nota di bawah itu saya bacakan saja, ya. Tempoh menjalankan latihan industri masih lagi kekal selama 20 minggu. Pelajar yang diberi pelepasan ataupun BDR, iaitu bekerja dari rumah tanpa tugasan sepanjang tempoh PKPB, wajib menggantikan tempoh LI. Saya rasa yang ini mungkin ramai yang akan bertanya. Nanti kita akan cuba terangkan apa maksudnya. Dan tarikh mula latihan industri bagi sesi Disember 2020 dijangka akan dijalankan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, kalau masih lagi rasa perlu bertanya, kita mungkin boleh menjawabnya dengan bantuan daripada pihak HQ. Untuk para pengetahuan semua pelajar, hari ini kita juga menerima tetamu di dalam online ini daripada HQ, ya. Saya difahamkan oleh Dr. Syahidi bahawa ada 5 pegawai daripada HQ yang bersama-sama kita. Jadi sekiranya pihak kami tidak boleh memberi kepastian, kita akan cuba minta bantuan daripada pihak headquarters, ya. Jadi untuk saya rasa di situ saja yang saya akan terangkan. Saya tunggu apa soalan-soalan yang akan dikemukakan. Okay, sekian saja. Terima kasih. Saya pun kembalikan. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Hanum binti Awang, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu, di atas penerangan terperinci berkaitan dengan pindaan takwim khususnya untuk Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi, jika ada sebarang soalan boleh kemukakan di ruangan Q&A, dan di akhir perbincangan selepas keempat-empat panel selesai menerangkan taklimat, saya akan bacakan soalan satu persatu. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada panel kedua, iaitu teknologis Saril bin Haji Yusof, Ketua Jabatan Haluan Pelajar Politeknik Kota Kinabalu, yang akan menerangkan berkaitan dengan hal ehwal pelajar rentetan daripada perubahan takwim ini. Dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat semua peserta webinar pagi ini. Okay, terima kasih Tuan Moderator Ustaz Mohadin. Okay, saya akan terangkan sedikit berkenaan pergerakan. Okay, pergerakan pelajar yang berada di asrama untuk balik, kemudian pelajar yang berada di luar untuk balik ke asrama untuk mengambil barang, dan proses pendaftaran pada semester
akan datang semester depan untuk sesi Disember. Okey. Okay. Untuk makluman, sekarang penghuni di asrama seramai 1,100 lebih kurang, meliputi pelbagai daerah dan negeri. Okey. So, kebenaran balik kampung dan daftar keluar Pulau Sdiaman telah dikeluarkan memo pada 13 November. Okay. Semua penghuni Kolej Kediaman sesi Jun 2020 dibenarkan balik kampung masing-masing dan diwajibkan mendaftar keluar Kolej Kediaman. Okay. Wajib keluar dan mendaftar keluar. Okay. Bermula 22 November hingga 30 November. Okay. Bagi sesiapa yang belum menghabiskan penilaian bersama Jabatan Akademik, kita bagi kelonggaran untuk duduk sehingga 29. Okay. 30 November wajib daftar keluar. Okay. Begitu juga bagi pelajar yang buat masa ni telah balik dan berada di kampung untuk datang semula mengambil barang peribadi di Kolej Kediaman. Okay. Kita membenarkan pelajar untuk datang kembali ke Kolej Kediaman untuk ambil barang peribadi selewat-lewatnya 30 November. Okay. Semua pelajar boleh datang dan mengambil barang sebelum 30 November. Okay. Kemudian SOP bagi pergerakan pelajar balik kampung. Okay. Bagi ibu-ibu bapa penjaga yang mengambil pelajar, surat kebenaran kita telah edarkan kepada pelajar untuk mereka beri kepada ibu bapa mereka. Untuk tujuan ibu bapa pergi kepada balai polis untuk mengisi borang permit pergerakan. Okay. Dan untuk yang menggunakan pengangkutan awam udara yang menggunakan flight, pelajar boleh berhubung terus ke ACP dengan membawa salinan tiket. Jadi ACP kita ada borang permit pergerakan, kamu boleh isi di ACP dan kita akan bawa kamu ke balai polis berhampiran untuk memohon permit merentas daerah. Okay. So yang terakhir, pelajar menggunakan pengangkutan awam darat. Okay. Di sini PKK telah mengukakan surat permohonan kebenaran khas kepada MKN. Dan semalam MKN telah bagi feedback dan hari ini mereka akan buat satu meeting dengan CPRC, Pusat Gerakan COVID Sabah bersama PDRM. Okay, berkenaan untuk membenarkan dalam SOP asal MKN, bas ekspres tidak dibenarkan. Okay. Tapi untuk pergerakan pelajar Pelatihan Kinabalu, kita telah maklumkan. So, ramai pelajar-pelajar kita yang berada di luar daerah dan memerlukan perkhidmatan bas ekspres ini dibuka. Okay. Pada dasarnya MKN setuju, cuma keputusan hari ini dan surat maklum balas daripada MKN kita akan terima hari ini dan kita boleh panjangkan kepada pengusaha bas yang telah pelajar sendiri aturkan. Okay. Semua pengangkutan tersebut perlu didaftarkan di ACP. Okay. Kita akan keluarkan satu surat lagi kepada pengusaha bas yang bergerak untuk kita daftarkan ke balai polis yang berdekatan bagi memohon kebenaran bergerak. Okay, pada dasarnya MKN bersetuju, cuma kita perlu surat daripada MKN tersebut. Okay, dijangkakan hari ini kita akan terimalah. Okay, sebab yang paling awal untuk maklumat, pelajar akan balik pada 22. Okay. Seterusnya untuk pendaftaran, ada yang bertanya sama ada orang perlu balik ke tidak pada bulan 1, bulan Januari. Okay. Mengikut kita punya timbalan pengarah, so orang tidak perlu balik. So, kita jangkakan pendaftaran pengajian bagi pelajar baru adalah 1 hingga 3 Mac. Okay. 1 hingga 3 Mac. Isnin, Selasa dan Rabu. Okay. Bagi pendaftaran pengajian pelajar senior, kita akan buat pendaftaran pada 4 dan 5. Okay. Pada 4 dan 5 dengan perlengkapan pada 8 Mac PNP telah bermula. Okay. Tapi tarikh pendaftaran senior kita masih lagi bergantung kepada takwim sesi Disember 2021. Okay. Kita akan maklumkan nanti bersama dengan panduan pendaftaran yang kita akan upload untuk pelajar lah. So itu saja untuk bagian ICP, untuk lebih kepada pergerakan pelajar balik dan pendaftaran sesi berikutnya. Okay. Apa-apa soalan berkenaan akhir-akhir pelajar, kamu boleh
kemukakan soalan dan kita akan try jawab. Teruslah. Okey. Itu saja daripada saya untuk Jabatan Ahliwal Pelajar. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Jabatan Ahliwal Pelajar Teknologi Saril bin Haji Yusof di atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, saya suka cita ingin mengingatkan kepada semua pendengar untuk sekiranya ada persoalan boleh kemukakan, type di ruangan Q&A dan hantar kepada all panelists dan kita akan baca selepas keempat-empat panelis selesai menerangkan taklimat mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput panelis yang ketiga iaitu berkaitan Encik Hezdan bin Hassan, Ketua Unit Peperiksaan yang mana beliau akan menerangkan berkaitan dengan peperiksaan alternatif. Jadi saya jemput Encik Hezdan untuk menerangkan taklimat beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Yang dihormati Puan Pengarah, Puan Zainab, yang berusaha, Puan TPA kita. Encik Saril, Puan Madina. Assalamualaikum dan selamat pagi. Diharapkan semua pelajar-pelajar pada dalam keadaan sihat ya untuk pada ketika ini. Okey, dari unit peperiksaan, saya akan menerangkan sebuah sedikit tentang penilaian alternatif. Ini rasanya ditunggu-tunggu oleh pelajar lah. Apa itu penilaian alternatif? Penilaian alternatif ni adalah satu bentuk penilaian yang menggantikan peperiksaan akhir. Ini kena faham ya, maknanya peperiksaan akhir tak ada. So digantikan dengan penilaian alternatif. Tetapi penilaian alternatif ini akan dilaksanakan pada minggu peperiksaan. Mengikut takwim terbaru, minggu peperiksaan adalah 23 Januari hingga 11 Februari 2021. Maknanya peperiksaan akhir memang tak ada. Digantikan dengan penilaian alternatif. Penilaian alternatif ni dilaksanakan dalam banyak cara lah. Antaranya yang dicadangkan adalah online test, take home test, portfolio, tugasan, case study, interview dan lain-lain kaedah yang bersesuaian lah. Ini bergantung kepada kursus yang anda ambil. Bergantung kepada jabatan, pencara anda, cara yang macam mana atau kaedah yang mana yang terbaik untuk dilakukan penilaian alternatif ini. Sebab ada yang bertanya kenapa perlu ada peperiksaan akhir. Dalam takwim itu memang ada ditulis peperiksaan akhir, tapi peperiksaan itu digantikan dengan penilaian alternatif. Markah untuk penilaian alternatif ni, markah dia akan menggantikan markah peperiksaan akhir. Dan dia membawa nilai mata dan grade kepada pelajar. Oleh sebab itu, pelajar wajib menduduki penilaian alternatif ini. Bila anda tidak menduduki penilaian alternatif ini, akibat dia adalah sama seperti peperiksaan akhir, iaitu anda akan gagal pada kursus tersebut. Tempoh masa untuk menjawab penilaian alternatif ini adalah bergantung kepada jadual yang akan dikeluarkan pada 4 Januari. 4 Januari kita akan keluarkan jadual. Nanti saya akan tunjukkan contohlah jadualnya. Anggaran untuk setiap penilaian alternatif, penilaian alternatif yang menggunakan kaedah tugasan. Tugasan, portfolio, case study. Anggaran dia adalah 3 hari. Maknanya aktiviti itu meliputi download, anda menjawab dan anda upload balik jawapan tersebut. Itu kita bagi masa 3 hari. Maknanya jika peperiksaan pada 23, pada 25 anda akan upload jawapan anda dan anda akan menerima soalan yang baru. Itu dari segi tempoh masa dia lah. Next. Memandangkan penilaian alternatif ini adalah sama seperti penilaian akhir, so arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian adalah terguna pakai. Maknanya yang pertama, kehadiran kurang 80% tidak dibenarkan mengambil penilaian alternatif. Dia sama jugalah
Kalau SEM biasa, kehadiran kurang 80%, anda tidak dibenarkan masuk mengambil peperiksaan akhir. So ni samalah kita akan gunakan. So pada pelajar-pelajar sana, kita minta lah berhubung kepada pensyarah anda, tanya sendirilah anda punya kehadiran macam mana. Okay, sebab kita difahamkan semua secara online kan. Jadi kita pun tak tahu kita hadir ke tak hadir. Okay. Okay, kemudian dia yang keduanya, pelajar diwajibkan mengisi borang akuan pelajar. Okay, nanti kita akan tunjukkan contoh borang akuan pelajar ni. Okay, borang ni adalah bertujuan adalah sebagai akuan daripada pelajar bahawa penilaian alternatif yang anda buat adalah hasil kerja sendiri. Okay, tiada unsur plagiat. Okay, plagiat nirulah. Okay. So sekiranya ada pelajar yang dapati melakukan plagiat ni, okay, di dalam buku arahan peperiksaan ada dinyatakan iaitu 16.2 larangan terhadap plagiarism. Okay, ini di bawah Akta 174. Okay. Maaf. Okay, kemudiannya 17.0 iaitu perkara pelanggaran peraturan arahan-arahan am peperiksaan dan penyelewengan akademik. Okay, so plagiat ni dia jatuh pada 17.2. Okay, pelajar yang dibuktikan melakukan plagiat akan dimansuhkan penilaian bagi kursus berkenaan, diberikan grad F dan nilai mata kosong. Okay, harapnya itu jelas lah. Okay, okay, ini contoh contoh saja jadual yang akan anda terima pada 4 Januari. Okay. Okey, di situ dinyatakan tarikh edaran, maknanya soalan yang akan diedarkan, okey, akan bermula pada tarikh tersebut. Contoh dekat situ engineering maths 1. Okey, contohlah kan pada hari Sabtu 23 Januari, okey, pada pukul 9 pagi. Maknanya bermula 9 pagi pada 23 Januari itu anda sudah boleh mendapatkan soalan-soalan daripada pensyarah-pensyarah anda. Okey. Okey, kemudiannya tarikh penghantaran. Tarikh penghantaran di situ adalah 25 Januari. Macam saya cakap tadilah. Okey, 3 hari. Okey, itu adalah kaedah tugasan lah. Okey, tugasan. Tapi mungkin juga ada pensyarah ataupun kursus-kursus yang dijalankan secara online test. Okey, so online test kemungkinan mengambil masa 2 jam. Okay. Ataupun kaedah-kaedah yang bersesuaian lah. Okay. Saya ambil contoh sini tugasan. Tugasan. Sebabnya tugasan ni kebiasaannya bila pelajar dapat tugasan ni delay dia terlalu lama untuk hantar. So untuk penilaian alternatif ni kita tetapkan hari ketiga terus hantar. Okay. Hantar kepada pensyarah dan kemudian dia soalan baru boleh di download, boleh diterima. Okay. Saya rasa itu sajalah daripada unit exam. Okey, kita lihat dulu borang. Okey, ini adalah okey, ini adalah bentuk borang akuan pelajar yang anda terima setiap kali soalan di upkan. Okay. Bila ada set soalan di upkan, borang ni akan dikeluarkan. Okay. So anda kena download sekali lah. Okay. Download sekali dan isikan borang ni. Okay. Ini borang akuan ya. Supaya anda tidak plagiat. Okey, rasanya itu sajalah dari peperiksaan. Diharapkan semua faham dan kalau ada soalan nanti boleh ajukanlah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih di atas penerangan yang telah diberikan oleh Encik Hiznan bin Hassan, Ketua Unit Peperiksaan Politeknik Kota Kinabalu. Kepada para pendengar, sekali lagi saya ingin mengingatkan mana-mana yang ingin mengemukakan soalan, bolehlah type di ruangan Q&A dan hantar kepada all panelists ya, kepada all panelists, dan kita akan baca selepas
panelis yang keempat selesai menyampaikan taklimat. Baiklah, saya akan menjemput panelis yang keempat iaitu Puan Martinah binti Haris, Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Kota Kinabalu untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan urusan latihan industri pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Muhammadin, moderator kita pada hari ini. Yang dihormati Puan Pengarah Yang Berusaha, Puan Timbalan Pengarah Akademik, rakan-rakan saya, TS Saril, HHGP dan juga Encik Heznan, Ketua Unit Peperiksaan. Jadi pada hari ini, Madam akan menjelaskanlah berkenaan dengan latihan industri untuk Politeknik Kota Kinabalu khasnya. Okay. So, berkenaan dengan kalender akademik Jun 2020 yang telah viral kerana pindaan yang terkini iaitu Oktober 2020 dan banyak soalan daripada pelajar yang sedang menjalani LI sesi Jun 2020. Adakah tempoh ini ditangguh? Bermaksud, adakah pelajar LI tangguh LI? Dan jawapan dia adalah tidak, ya. Tempoh menjalani LI bagi sesi Jun 2020 masih kekal 20 minggu. Ya. So, kepada adik-adik pelajar di luar sana yang bertanya, so tempoh kita adalah 20 minggu kekal, tidak berubah dan tidak ditangguh. Okey, walau bagaimanapun, kalender akademik Jun 2020 yang telah dipindah ini sebenarnya ada kebaikan dia kepada adik-adik pelajar yang sedang LI dan menghadapi masalah tertangguh ataupun diberikan cuti pelepasan oleh pihak majikan. Di mana yang kita tahu tempoh pelepasan ataupun cuti ini dan juga bekerja dari rumah tanpa tugasan perlulah diganti. Jadi sepanjang tempoh yang ditambah ini bagi pindaan kalender akademik Jun 2020, pelajar-pelajar LI sesi Jun 2020 yang terkesan oleh PKPB bolehlah menggantikan tempoh yang perlu. So, bagaimana kira tempoh yang perlu diganti ini? So, Madam harap semua adik-adik di luar sana berhubung dengan UPLI. Sama ada melalui email ataupun terus hubungi nombor telefon Madam dan juga rakan-rakan pegawai LI yang lain ataupun bertanya di dalam Facebook UPLI PKK dan kita akan jawab. Okey, untuk keputusan rasmi LI seperti yang telah dimaklumkan di dalam takwim akademik tadi, keputusan rasmi telah dianjakkan ke 27 Februari 2021 dan ini sama juga dengan keputusan rasmi LI serentak. Keputusan penilaian alternatif dan LI bagi sesi Jun 2020. Tetapi ini tertakluk kepada sebarang perubahan dari semasa ke semasa. Okay. Kemudian seterusnya, yang ini adik-adik pelajar yang akan pergi LI bagi sesi Disember 2020, memang bertanya-tanyalah tarikh mula LI semester hadapan. Dan ini sememangnya berubah. Tarikh asal adalah 25 Januari, walau bagaimanapun tarikh ini akan berubah dan tarikh rasmi masih lagi kita tunggu daripada pihak pusat. Walau bagaimanapun dijangka paling awal kita boleh mula latihan industri adalah pada 1 Mac 2020. Yang paling awal, 2021 ya maaf. So untuk maklumat lanjut berkenaan persediaan, adik-adik pelajar untuk pergi LI, UPLI PKK akan mengadakan taklimat 2 LI sesi Disember 2020 pada 28 November 2020. Yang ini adalah secara atas talian dan kita akan buat mengikut slot jabatan. Okay. Kemudian seterusnya, UPLI PKK juga, Politeknik Kota Kinabalu, kita telah mengeluarkan surat pelaksanaan LI bagi sesi Jun 2020 susulan PKPB. Okey, jadi
Surat ini adalah khas kepada Politeknik Kota Kinabalu dan kita juga telah merujuk kepada surat arahan pelaksanaan daripada pihak pusat. Dan intipati surat ini adalah seterusnya adalah seperti berikut ya. Pelajar boleh pergi bertugas dengan arahan majikan bagi industri penting. So, industri penting ini bolehlah dirujuk daripada senarai yang dikeluarkan oleh MITI. Okay. So, di sini tempoh pelajar sekiranya hadir bertugas tanpa tidak terganggu oleh PKPB, maka tempoh 20 minggu itu tidak terganggu dan boleh tamat pada tarikh asal tamat latihan industri, iaitu 27 November 2020. Tidak lama lagi lah. Okey, seterusnya sekiranya pelajar-pelajar diberikan bekerja dari rumah dengan tugasan yang mana pelajar diberikan tugasan dan dipantau oleh pihak majikan. So, yang ini pun tempoh LI pelajar tidak terganggu ya. So, masih tamat pada tarikh yang asal 27 November 2020. Okey, seterusnya, bagi kes-kes pelajar yang diberikan pelepasan cuti, pelepasan ataupun cuti oleh pihak majikan, disebabkan majikan khawatir tentang keselamatan pelajar-pelajar dan juga kebajikan pelajar. Jadi, pelajar perlulah menggantikan tempoh ini. So, maksud dia tempoh LI terhenti pada masa pelepasan ataupun cuti ini. Sama juga dengan kes sekiranya diberikan arahan bekerja dari rumah walau bagaimanapun tiada tugasan diberikan. So, yang ini pun tempoh latihan terhenti. Jadi, dia adalah wajib untuk diganti oleh para pelajar yang sedang menjalani LI pada sesi Jun 2020. Okay. So, berdasarkan pelepasan cuti dan juga BDR tanpa tugasan ini, tempoh ataupun tarikh tamat LI adik-adik pelajar akan berubah. Bagaimana mengira? So, diminta semua adik-adik pelajar di luar sana sesi Jun 2020 berhubung. Kita telah juga menerima soalan-soalan untuk mengira tempoh-tempoh ini mengikut case by case daripada pelajar. Dan pihak UPLI berterima kasih atas kerjasama semua adik-adik pelajar LI sesi Jun 2020 yang sentiasa berhubung dengan pihak UPLI. So, di sini kita ada letakkan footnote, nota kaki khas untuk pelajar-pelajar Politeknik Kota Kinabalu. So, pelepasan bagi tempoh warded bagi yang positif COVID-19, kuarantin under Kementerian Kesihatan Malaysia, arahan kuarantin disebabkan menjadi petugas pilihan raya negeri Sabah, and then kuarantin Kendiri, perintah kawalan pergerakan diperketatkan dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar adalah dibenarkan sekiranya tidak melebihi 20% tempoh LI, iaitu bersamaan dengan 4 minggu dan dengan persetujuan majikan. Dan ini perlulah didokumentkan. Maksudnya sama ada surat permohonan individual daripada pelajar ataupun menggunakan apa-apa jenis dokumen yang boleh dijadikan rujukan dan juga rekod kepada pelajar, majikan dan pihak UPLI. Okay. So, rasanya itu sahaja daripada unit perhubungan latihan industri dan kita akan tunggu soalan. So, yang ini saya kongsikan adalah Facebook rasmi UPLI Politeknik Kota Kinabalu yang mana UPLI akan sentiasa mengupdate maklumat-maklumat terkini di Facebook UPLI PKK. So, diminta semua adik-adik pelajar yang akan pergi LI bagi sesi Disember 2020 untuk join grup ini. Sebab kita salurkan maklumat terkini dan dari masa ke semasa di Facebook rasmi UPLI PKK. So, itu sahaja. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Puan Mardina binti Haris, Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Kota Kinabalu di atas penerangan berkaitan dengan tata cara latihan industri sebentar tadi. Baiklah, saya suka cita mengingatkan sekali lagi selepas ini kita akan beralih kepada sesi menjawab persoalan. Sekiranya ada soalan-soalan boleh kemukakan di ruangan Q&A dan hantar kepada all panelis ya. Hantar kepada all panelis. Jadi kita berehat selama satu minit untuk memberi ruang kepada para pelajar dan saya akan menjawab persoalan selepas ini. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Saya ada menerima beberapa persoalan dan saya akan sebutkan soalan dan akan menyerahkan kepada panelis kita untuk menjawab.
Soalan pertama saya terima berkaitan dengan penilaian alternatif daripada Muhammad Fazil Fikri bin Masrah. Semasa penilaian alternatif, adakah dibuat di kampus atau di rumah? Tapi saya kira ini sudah dijawab tadi oleh Cik Eznan dalam penerangan bahawa penilaian alternatif itu dilaksanakan di rumah. Saya rasa tidak ada masalah berkaitan ini. Saya teruskan dengan soalan daripada Harry yang bertanyakan tentang adakah borang permit pergerakan yang telah disain oleh pihak polis perlu penjaga tunjukkan ketika datang mengambil pelajar di asrama. Jadi saya minta Ketua Jabatan Bawah Pelajar untuk menjawab soalan ini ya, berkaitan dengan borang permit pergerakan. Okey, untuk borang permit pergerakan, sekiranya ibu bapa atau penjaga atau keluarga kamu telah sampai ke politeknik, so tidak masalah. Okey, borang pergerakan tu bertujuan untuk melintasi roadblock, okey, sekatan jalan raya yang dibuat oleh PDRM, itu saja. Sekiranya sudah sampai di politeknik dan kamu boleh ambil CR terus daripada asrama dan boleh balik. Okey, itu jawapannya. Seterusnya, soalan berkaitan dengan latihan industri daripada saudara Badri Nizam. Jika telah diterima latihan industri bagi sesi Disember, adakah pelajar perlu berhubung dengan syarikat tersebut dengan pengubahan tarikh yang ditetapkan? Saya jemput Puan Martina untuk menjawab ya. Okey, terima kasih. Nizam. Badri Nizam. Terima kasih untuk soalan dia. So di sini Madam kongsikan dahulu statistik pelajar-pelajar yang akan pergi LI yang telah mendapat penempatan. So di sini kita ada JKE, 6 orang daripada 157 orang. JKI, seorang daripada 189 orang. JKM, seorang daripada 147. JP, 33 daripada 207. Dan JPH masih belum ada lah yang mendapat penempatan. So total dia adalah 5% daripada jumlah yang akan pergi LI sebanyak 768 orang pelajar. Jadi bagi 5% pelajar-pelajar ini, tarikh yang asal adalah 25 Januari 2021. So setelah kita menerima tarikh rasmi ataupun selepas kita mendapat persetujuan tarikh rasmi mula LI, pihak UPLI akan menyediakan surat perubahan tarikh kepada syarikat. Surat ini akan di-emailkan ataupun difaxkan kepada syarikat yang telah menerima adik-adik pelajarlah yang seramai 41 orang ini, dan surat ini juga akan kita kongsikan di page FB UPLI untuk makluman adik-adik pelajar yang telah mendapat tempat. Dan kita mohon jasa baiklah, jasa baik adik-adik pelajar untuk bantu juga UPLI untuk pastikan bahawa pihak syarikat telah menerima surat ini. Ya, so itulah tindakan yang akan dibuat oleh pihak UPLI untuk makluman adik-adik pelajar yang akan pergi LI dan telah mendapat penempatan pada semester hadapan. Baik, terima kasih kepada Puan Martina. Baik, saya teruskan dengan soalan seterusnya ya, berkaitan daripada Muhammad Hafiz Muhammad Sulaiman. Soalannya, maaf saya mau bertanya, adakah pelajar semester 3 bagi sesi Disember perlu ke kampus atau cuma belajar dalam talian? Kalau belajar dalam talian, kami takut ketinggalan dari segi pengalaman kerana kurang praktikal. Ini berkaitan dengan kedudukan para pelajar semester 2 yang mana sekarang ini sedang berada di rumah. Adakah pada semester akan datang mereka akan diminta ke kampus kerana beliau risau akan sesi pembelajaran kerana pelajar poli ini lebih kepada praktikal lah. Saya minta kepada Timbalan Pengarah Akademik Puan Nur Hanum untuk menjawab. Dipersilakan. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Hafiz ya yang bertanya ya. Okay, maknanya Hafiz sekarang ni di semester 2 ya. Hafiz sedang menjalani PDP secara online.
Okay, untuk pengetahuan Hafiz dan semua pelajar-pelajar semester 2, perubahan takwim kita hanya setakat ini berkuat kuasa bagi sesi Jun 2020. Ya. Jadi untuk sesi Disember 2020 yang akan bermula pada Mac ini, ya, kita belum lagi mendapat secara rasmi bagaimana kaedah PDP akan dilaksanakan. Kita berdoa agar keadaan negara akan jadi lebih stabil, ya, penularan COVID ini akan menurun, dan sekiranya keadaan lebih stabil, kemungkinan besar pembelajaran sesi PDP kita akan berjalan seperti biasa, bermaksud pelajar-pelajar akan dibenarkan ke kampus. Ya. Kita pun faham bahawa bagi pembelajaran yang melibatkan praktikal, kerja-kerja lapangan, amali, sememangnya ianya lebih baik dijalankan secara bersemuka. Ya, jadi adik Hafiz dan juga pelajar-pelajar yang sedang menjalani pembelajaran online secara 100%, ya, sebenarnya untuk pengetahuan, kita telah pun melaksanakan kurikulum yang mengikut study plan, di mana kita telah pun mengambil kira semua kursus-kursus yang paling minimum ataupun tidak ada langsung praktikal dilaksanakan secara online, ya. Jadi sebab itu kita memanggil pelajar semester 4 dan 5 dan pelajar semester 1 sahaja untuk ke kampus, ya. Jadi untuk saya balik semula kepada jawapan tadi, secara amnya kita belum lagi mendapat kepastian tentang bagaimana kaedah PDP kita pada semester depan, tapi kita sama-samalah, ya, mematuhi peraturan agar keadaan di negara menjadi stabil dan kita boleh menjalani proses PDP seperti biasa, seperti keadaan biasa, ya. Okey, itu saja. Baik, terima kasih Puan. Saya beralih kepada soalan seterusnya daripada saudara Ishak bin Abdul Han. Katanya selain ibu bapa, keluarga-keluarga terdekat tidak bolehkah untuk mengambil pelajar politeknik KK? Kerana ada saya tinggal di pulau dan ibu bapa tidak dapat mengambil saya atas sebab pengangkutan tiada dalam pulau, saya jauh dari bandar. Ini berkaitan dengan siapakah yang boleh mengambil pelajar itu dari asrama? Saya jemput Ketua Jabatan Ibu Pelajar untuk menjawab. Okey. Selain ibu bapa penjaga, okey, adik-beradik, keluarga terdekat dibenarkan untuk ambil, okey, mengambil pelajar dengan syarat mohon permit pergerakan di balai polis berdekatan. Okey, surat tu kita beli kepada pelajar secara general. So, kamu boleh bagi kepada saudara dekat kamu untuk dia kemukakan surat tersebut untuk memohon permit pergerakan. Okey. Itu bagi yang saya ulang semula berkenaan SOP. Ada beberapa yang bertanya berkenaan SOP. Saya sudah terangkan tadi dan mungkin ada yang baru masuk. Okey, itu tadi ibu bapa yang mengambil. Bagi pelajar yang merentas negeri daerah menggunakan flight. Okey. Pelajar tersebut kena berurusan di HEP, okay? Kena bawa salinan flight ticket ke HEP dan isi siap-siap borang permit pergerakan merentas daerah. Okay? Kita akan bawa kamu ke balai polis berdekatan untuk memohon kelulusan oleh PDRM. Sekiranya dapat, kamu boleh balik ikut naik flight. Okay? Untuk yang menggunakan bus express dan pengangkutan awam, okay, ada yang tanya daripada Lawas, ada yang tanya daripada Keningau. Okay? Kita masih menunggu keputusan daripada MKN. MKN telah maklumkan semalam, pagi ini diorang ada mesyuarat dengan Bilik Gerakan COVID Sabah berserta dengan PDRM. Okay? Mungkin insyaAllah petang ini kita akan dapat surat kelulusan daripada PDRM. Okay? Tujuan kita panjangkan surat kepada MKN sebab kita melibatkan semua daerah. So, once sudah dapat satu kelulusan, kita boleh pakai untuk semua pelajar orientasi daerah. So, agak mudah itu tujuan MKN baru mesyuarat pada pagi ini bersama dengan PDRM supaya dia maklum ada pergerakan besar-besaran daripada politeknik untuk ke daerah masing-masing pelajar lah. Okey, itu saja. Terima kasih.
Baik, saya beralih kepada soalan berkaitan dengan penilaian alternatif. Ada beberapa banyak soalan berkaitan dengan penilaian alternatif ni. Saya boleh gabung soalan saya rasa dan minta Cik Iznan jawab. Pertama sekali berkaitan dengan soalan ni, saya kata, sir, macam mana kalau tiada printer? Contohnya surat akaun tadi yang perlu ditandatangani daripada Amirul Mandun. Maksudnya dia tidak ada printer, bagaimana dengan surat akuan? Kemudian borang akuan tu juga perlu diupload selepas sebaik saja isi ke atau sebaik saja habis menjawab penilaian yang diberikan? Itu sekali upload dengan jawapan penilaian. Itu dari Raudatul Hanan. Dan yang terakhir, adakah bilakah masa terakhir untuk mengantar penilaian alternatif? Adakah pada jam 5 petang atau jam 12 malam? Ini saya cuba minta Cik Ednan jawab ya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Memang banyak persoalan kenaan penilaian alternatif ni. Yang pertamanya dari Diin, Bayor, Muhammad Fazli, Fikri, Umu Aiman. Yang ini saya rangkumkan sekali lah jawapan untuk soalan anda ni. Okey, penilaian alternatif ni akan berlangsung dalam talian. Okey, secara online sepenuhnya lah. Okey, so ada yang bertanya tadi macam mana nak jawab di rumah ke atau di Kamsis. Okey, memandangkan dia dalam talian, okay, secara online, maknanya kita boleh jawab di mana-mana sahaja. Okay? Dan sekiranya kita memerlukan facility daripada segi talian, lah, okay? Kita boleh menghubungi institusi yang terdekat, okay? Politeknik ataupun college community yang terdekat lah, untuk minta bantuan. Okay? Yang utamanya, pertama sekali, jadual kita akan keluarkan, so maknanya anda sudah boleh adjust masa di situ. Okay, anda tahu bila soalan penilaian alternatif anda akan diberikan. Okay, minta untuk berhubung dengan pensyarah masing-masing. Okay, sekiranya ada masalah, contoh masalah talian ke dan sebagainya. Okay, so satu lagi cara penghantaran, sekiranya tak ada printer. Okay, sekiranya tak ada printer, okay. Jawapan yang dibuat tu kita boleh gambar pakai phone, okay, dan kita boleh hantar through WhatsApp ataupun dan sebagainya lah, kaedah yang mudah, okay. Tapi sebelum tu kena menghubungi pensyarah dulu lah, okay. Okay, satu lagi berkenaan tentang borang akuan tu, okay. Borang akuan, okay, untuk borang akuan tu, borang akuan adalah setiap kursus ataupun setiap subjek penilaian alternatif yang diambil. So maknanya bila kita selesai menjawab, okay, borang akuan tu hendaklah dihantar bersekali dengan jawapan kita. Okay, maknanya tadi 23 hari bulan kita dapat soalan berserta dengan borang akuan. Okay, 23, 24, 25 kita dah kena hantar. Okay, maknanya 25 tu kita hantar jawapan kita bersekali dengan borang akuan tersebut. Okay, okay, satu lagi tempoh penghantaran tu. Okey, ada yang Nuras Miza. Okey. Okey, yang saya paparkan tadi tu contoh jadual saja. Okey, nanti kita akan kemaskini kita akan letak tempoh penghantaran. Okey, tempoh penghantaran. Yang itu kita akan teliti bersama dengan jabatan dan pencara khusus bila tempoh yang sesuai untuk menghantar. Okey, kita akan bagi nanti. Okey, satu lagi ada soalan tentang pemberatan. Okey. Okey, untuk pemberatan ya. Okey, pada semester kali ini pemberatan adalah 80-20. Maknanya penilaian alternatif akan membawa 20% okay, daripada markah khusus tersebut. Okey. Saya rasa itu je kot. Ada lagi soalan? Okay, izinkan saya tambah sikit ya berkaitan dengan penghantaran borang akuan pelajar seperti yang dimaklumkan oleh Cik Hizan tadi ya. Memang pelajar setiap kursus yang pelajar ambil untuk penilaian alternatif perlu menghantar borang
akuan pelajar yang menyatakan bahawa pelajar tidak melakukan sebarang pelagian ataupun peniruan. Ya. Jadi borang akuan ini sebenarnya tidak perlu dihantar secara fizikal. Ya. Jadi kamu tidak perlu printer. Jadi borang itu boleh dihantar dengan cara kamu snap selepas kamu tanda tangan dan hantar kepada pensyarah khusus bersama-sama dengan borang jawapan kamu. Ya. Jawapan tu termasuklah kalau ada test online ke, tugasan ke, ataupun apa-apa kaedah penilaian yang dipilih oleh pensyarah khusus. Saya harap ini jelas ya. Kita tidak mahu pelajar beban pula nak pergi cari printer, nak hantar, tidak ya. Okay. Yang kedua yang berkaitan dengan masalah apa tadi? Talian ya. Okay, kita faham bahawa Sabah ini adalah sebuah negeri yang besar ya. Jadi apabila pelajar-pelajar pulang ke kampung masing-masing mungkin ada masalah seperti ini. Saya tegaskan begini, sekiranya kamu mempunyai masalah dari segi capaian, mohon beritahu kepada pensyarah khusus kamu. Ya, kerana kita telah pun mengeluarkan garis panduan kepada pensyarah-pensyarah bahawa yang pertama sekali, tugasan ataupun sebarang bentuk penyelidikan alternatif yang diberi mestilah mengambil kira keadaan pelajar. Ya, tapi kamu kena jujurlah, ya, jujur beritahu apa masalah dan kita akan mengambil pendekatan case by case. Maksud saya di sini kemungkinan kaedah diberi adalah berbeza tetapi soalannya sama. Saya harap faham pelajar ya. Mungkin ada kawan kamu yang tidak ada masalah dari segi talian akan dapat upload melalui online. Ada pelajar yang lain mungkin akan diberi dalam kaedah lain. Tetapi soalan dari segi persetaraannya akan sama. Ya? Jadi saya harap pelajar jangan bimbang. Kita akan sentiasa membantu para pelajar supaya kamu dapat menyelesaikan pelayanan alternatif ini dengan keadaan yang tidak apa stres. Ya? Kita tak mahu pelajar-pelajar stres. Kalau ada masalah, segera beritahu dengan pensyarah khusus. InsyaAllah kita akan menyediakan beberapa alternatif yang sesuai dengan keadaan pelajar. Dan kalau contohnya pelajar memerlukan mengambil alternatif di tempat lain, contohnya di institusi-institusi sama ada college ataupun politeknik yang berdekatan, juga sila maklumkan. Kita akan cuba tempatkan pelajar-pelajar di institusi-institusi berkaitan. Tetapi kena maklumkan, ya, kena maklumkan sesegera supaya kita boleh mengambil tindakan lebih awal. Ya. Okey, itu saja. Jadi yang Cik Aznan beritahu mengenai 80-20, 80 adalah untuk penyelain berterusan dan 20% adalah untuk penyelain alternatif. Tapi saya tegaskan lagi sekali, menduduki penyelain alternatif adalah wajib. Ya, wajib. Okey, itu saja. Baik, terima kasih Puan Nur Hanum. Seterusnya saya akan beralih kepada soalan berkaitan dengan pergerakan balik ke kampung. Banyak soalan ini saya akan minta kepada Ketua Jabatan Pelajar untuk menjawab. Soalan daripada Razan Halwi, bolehkah saya naik Grab untuk rentas daerah? HCP boleh keluarkan surat? Okey, kemudian kita ada soalan daripada QA sedang tidur katanya, terima kasih kerana memberi peluang bertanya, bolehkah pihak politeknik mengeluarkan surat rentas daerah untuk pelajar dan memberi dalam bentuk PDF agar ibu bapa penjaga tidak perlu pergi ke balai polis. Okey, itu soalan dia berkaitan dengan surat rentas daerah. Kemudian seterusnya saya teruskan persoalan dengan adakah pelajar-pelajar balik ke kampung di luar daerah Kota Kinabalu dikehendaki melakukan swab test? Swab test dan kuarantin ya. Okey, seterusnya daripada saudari Saruswati Robert, tiadakah peruntukan untuk student yang balik jauh sebab ada setengah pelajar kurang berkemampuan? Tiada sponsorkah ataupun peruntukan untuk transport mereka? Okey, itu soalan ya, peruntukan. Jadi saya minta KJCP jawab untuk keempat-empat
perkara ini ya. Okey, dipersilakan. Okey, saya ada empat perkara. Okey, pertama berkaitan dengan Grab. Okey. Grab ni diistilahkan sama juga macam assessment pengangkutan awam. Okey. Pelajar kena berhubung dengan ACP. Kita perlu Grab yang kamu sewa tu untuk mendapat apa kelulusan permit pergerakan dengan PDRM. So maklumat Grab tu kamu kena maklumkan, kena berurusan dengan ACP. Serupa dengan perkhidmatan awam yang lain. Okey. Kemudian untuk pelajar yang berada di luar. Ya. Yeah? Pelajar di luar kena mohon di ACP surat tersebut. Kita ada satu surat memang untuk pelajar berada di luar dan borang permit pergerakan merentas daerah pun ada di ACP, tetapi kelulusan tetap berada pada PDRM. Okey, borang diisi kemudian PDRM yang akan luluskan. Okey. Ada pelajar bertanya berkenaan PDFkan permit. Okey. Permit tu memang setiap balai polis memang ada borang tersebut. Kita di ICP hanya memudahkan. Maksudnya di sini kamu tidak perlu ke balai polis ambil borang. Okey, kita di ICP ada borang tersebut, kamu boleh isi siap-siap dan ending dia tetap juga ke PDRM. Sebab kelulusan tu di PDRM bukan di ICP. ICP hanya keluarkan surat sokongan yang membuktikan pelajar dibenarkan balik. So, ibu bapa boleh ambil. So, dalam borang permit tu, kamu boleh tulis perkara. Dalam borang permit tu, kamu boleh tulislah. Ibu bapa akan mengambil anak dia sekian, sekian, sekian. Begitu. Barulah polis akan benarkan. Okey? Bukan kamu isi borang tu, kemudian itu kamu bawa merentas daerah. Karena kelulusan daripada PDRM, baru kamu boleh bawa permit tu. Permit tu bukan daripada ICP. Kita hanya sediakan borang tu untuk memudahkan kamu. Okey. Seterusnya untuk swab test. Okey, semalam saya ada berceritakan berkenaan status pelajar yang berada di Politeknik masa ni. Saya memaklumkan kepada MKN pelajar kita telah 3 bulan berada di dalam kampus dan tidak keluar. So, tiada kepentingan, tiada keperluan untuk dibuat swab test. Okey, sebab kamu telah dikuarantin kendiri selama 3 bulan, so tidak perlu. Okay. Kemudian untuk peruntukan, jika sebelum ni pada semester lepas peruntukan BPN memang ada, tapi untuk sekarang BPN tu untuk pelajar yang RM200 tu memang tiada lah untuk tahun. So tahun ni sudah berlaku pada pertengahan tahun hari tu. So untuk hujung tahun ni memang tiada peruntukan BPN 200 tu lah. Untuk pengangkutan, okay, buat masa ni ibu bapa dan pelajar kena urus sendiri pengangkutan untuk pergerakan. Okay. Tetapi sekiranya ada pelajar-pelajar yang betul-betul susah, kita terayalah untuk tolong. Okay, sebaiknya apa yang kita boleh buat. Buat masa ni kita punya peruntukan agak terhad sebab kita telah menampung makan minum pelajar agak lama, jadi kita punya peruntukan tu memang kita akan tengok pada mana pelajar yang betul-betul memerlukan sahaja. Tapi jangan mengharapkan, okay? Kita try sebaik mungkin. Jangan pula kamu anggap macam hari itu bila kita buka siapa pelajar yang bermasalah diminta datang ke ACP, sekali ramai yang datang padahal orang yang berkemampuan pun datang minta bantuan. So kita tidak mau begitulah. Kalau boleh biarkan peluang ni bagi pelajar-pelajar yang betul memerlukan. Okay? Saya tahu dan saya faham ada beberapa saja pelajar yang betul-betul sangat memerlukan bantuan. Okey. Saya rasa itu saja persoalan tu. Okey, terima kasih Cik Saril. Seterusnya kita kepada soalan-soalan berkaitan dengan latihan industri. Soalan berkaitan latihan industri pertama tadi berkaitan dengan pemantauan kedua kali. Mana sudah ya soalan dia? Servis. Sorry.
Soalan berkaitan dengan latihan industri daripada Marsiani Mokoi. Adakah pemantauan kedua kali untuk pelajar yang extend tempoh LI? Seterusnya, soalan berkaitan dengan LI, Muhammad Dini bin Daud. Kalau belum mohon tempat LI, perlu guna surat permohonan kemasukan bulan 1 atau tunggu surat kemasukan baru bulan 3? Okey. Kemudian, adakah pihak PKK menyediakan surat rentas sempadan bagi LI? Oh, ini. Membenarkan mungkin ada sebagian pelajar LI di luar daerah mereka. Okey. Kemudian, Faibal Alfera Patrick. Soalan kedua, untuk pelajar yang belum mengantar permohonan LI ke mana-mana company, adakah pelajar tersebut boleh meneruskan permohonan ataupun bagaimana? Okey. Kemudian, Muhammad Dini Daud, kalau sudah dapat tempat LI, apa perlu pelajar buat? Sebab dalam permohonan kemasukan atau industri pada 25 hari bulan 1. Nah, ini saya rasa dah dijawab tadi. Untuk pelajar daripada Marsiani Moko juga, untuk pelajar LI yang kena extend ni, bila last presentation? Ini tentang presentation pelajar LI. Kemudian, apa lagi ni ya? Berkaitan dengan LI, saya baca dulu. Adakah Assalamualaikum Ustaz Nursidah Liling? Saya mau tanya pembentangan LI nanti secara online atau ke poli bagi sesi Jun 2020. Alright, seterusnya lagi. Untuk pelajar LI yang tamat LI 18 Disember, bulan 12 ni perlu pergi ke poli. Ini soalan sama berkaitan dengan latihan industri. Kita habiskan dulu soalan-soalannya lebih kurang hampir sama ya. Berkaitan LI, jadi kita baca sekaligus dan Puan Martina akan jawab sebentar lagi. Kita tengok soalan berkaitan LI. Muhammad Hamizan bin Muhammad Nur Hisham. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya belum dapat tempat LI, bilakah tarikh selewatnya untuk menghantar tarikh keputusan berjaya kepada pihak latihan industri? Baik, seterusnya lagi soalan berkaitan LI. Oh, ini banyak betul. Nur Syahira Izzati ini soalannya sama sampai berapa puluh kali diantarnya. Okey. Baik, itu saja soalannya. Saya serahkan kepada Puan Martina untuk menjawab berkaitan dengan latihan industri. Dipersilakan. Okey. Terima kasih buat semua adik-adik pelajar yang bertanya ya. Memang sangat bersemangat mau pergi LI. Okey. So, pertama, untuk yang akan pergi LI Disember 2020, so isu dia sekarang adalah berkenaan dengan permohonan. So yang pertama, telah hantar tapi belum mendapat jawapan, apa perlu dibuat? Okay, so memandangkan tempoh telah berubah, so yang telah dihantar tu biarlah telah dihantar, tidak perlu tarik balik ya. Kalau company terima, kita akan berikan surat perubahan tarikh LI. Okey, bagi yang belum memohon ke mana-mana syarikat, so adik-adik pelajar dinasihatkan untuk hold dahulu dan tunggu makluman daripada pihak UPLI berkenaan dengan tarikh yang baharu. Jadi, selepas telah diumumkan tarikh tersebut melalui EPA dan juga melalui FB UPLI PKK, adik-adik pelajar bolehlah memuat turun surat permohonan yang baharu di SPMP IUPLI untuk tarikh dan juga tempoh yang baharu. Okey. So, soalan dia lagi, bila sebenarnya tarikh akhir untuk menghantar jawapan daripada pihak syarikat, jawapan diterima ya. Jawapan dia adalah sehari sebelum kamu menjalani LI. So, sebagai contoh di sini, tarikh ini contoh ya, contoh. 1 Mac adalah tarikh mula LI yang baharu. So tarikh akhir untuk memberikan jawapan terima daripada syarikat adalah 28 Februari. Ya. So pihak UPLI sangat memberi kelonggaranlah pada adik-adik sebab kita faham situasi sekarang memang sukar untuk mendapatkan penempatan. Jadi kita beri tempoh sehingga sebelum mula latihan industri, sehari sebelum. Okey. Kemudian seterusnya untuk
adik-adik pelajar yang sedang menjalani LI dan terpaksa mengganti kerana kekangan ataupun terkesan dengan PKPB. So, pemantauan secara atas talian telah dilaksanakan dan tidak ada pemantauan kedua. Pemantauan hanya sekali dalam sepanjang tempoh menjalani latihan. Okay. Kemudian, untuk proses daftar tamat LI, UPLI akan mengeluarkan tata cara proses daftar tamat LI dan juga penilaian akhir LI melalui FB, UPLI dan juga penasihat akademik. So, diharap semua pelajar alert dengan pengumuman-pengumuman ini. Okey, untuk fasa 1, sekiranya tempoh tidak terganggu ataupun kekal, 27 hari bulan November adalah tarikh tamat bagi fasa 1 yang memulakan latihan industri pada 13 Julai 2020. So, tempoh penghantaran dokumen bermakna penilaian kita ini dilaksanakan secara dalam talian. Tidak ada datang ke poli ya. So, kita mahu support PKPB ini supaya kita boleh mengurangkan ataupun membantu meredakan penularan COVID-19. Jadi, kita buat secara dalam talian. So, penghantaran dokumen ini akan melalui UPLI PKK. Okay. Mulai 30 November 2020 sehingga 4 Disember 2020. Okey. Kenapa kita berikan tempoh seminggu kepada pelajar-pelajar untuk menghantar dokumen ini melalui email? Ini kerana kita memberikan tempoh kepada pelajar untuk menyelesaikan semua dokumen yang wajib dihantar untuk penilaian daftar tamat. Terutama sekali adalah mendapatkan pengesahan daripada pihak majikan. Kerana kita faham ada adik-adik pelajar yang bekerja dari rumah. Maksudnya tidak pergi ke pejabat kerana akan merentas daerah dan sebagainya. Oleh itu, tempoh seminggu ini boleh digunakan untuk urusan rentas daerah dan mendapatkan pengesahan daripada pihak majikan untuk dokumen-dokumen akhir yang diperlukan oleh pelajar-pelajar. Okey. So, sekali lagi, untuk yang akan daftar tamat, Madam minta agar sentiasa alert dengan pengumuman UPLI melalui Facebook rasmi UPLI dan juga melalui penasihat akademik masing-masing. Okey, bagi yang extend ataupun mengganti tempoh, sentiasa berhubung dengan UPLI untuk kita pastikan tempoh adik-adik pelajar dan juga LI adik-adik pelajar dapat diselesaikan pada sesi Jun 2020. Pihak UPLI akan terus membantu adik-adik untuk memastikan proses LI adik-adik berjalan dengan lancar dan selesai pada sesi ini juga. Okey. Ada lagi Ustaz yang tertinggal dijawab? Saya rasa cukup untuk itu. Okay, kita tengok satu persatu lagi soalan-soalan ni. Mana yang belum kita jawab, saya akan cuba tengok dan tanya kepada ahli panel lah. Jadi kita tengok soalan berkaitan ke swab test sudah dijawab. Okey. Okey. Saya tengah tengok soalan ya. Okey, soalan berkaitan dengan penilaian alternatif juga katanya daripada Nicola Sim. Saya ada soalan mengenai PAUT. PAUT ini untuk kursus yang ada kertas sahaja ke atau semua kursus yang didaftar ikut semester? Ini soalan yang Cik Hisnan kena jawab. Yang kedua, ini soalan berkaitan dengan tamat tempoh kad metrik. Yang mana
pelajar praktikal 2021 katanya sesi Jun akan tamat, jadi perlukan di renew. Sebelum tu saya bagi Cik Aizan jawab berkaitan dengan pemeriksaan alternatif tadi, adakah kursus yang ada di, apa ni dikata, adakah pemeriksaan alternatif untuk kursus yang ada kertas sahaja atau semua kursus yang didaftarkan ikut semester? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Nicholas. Okey, Nicholas. Penilaian alternatif ni kita dah bagi tahu tadi menggantikan peperiksaan akhir. Maknanya subjek-subjek yang ada peperiksaan akhir akan ditukar kepada penilaian alternatif. Okey, so subjek yang tidak ada peperiksaan akhir, tidak ada penilaian alternatif lah. Okey, saya harap clear lah. Alright, terima kasih Cik Iznan. Untuk kad metrik, Cik Saril, tarikh tamat tempoh kad metrik sudah akan tamat pada bulan Jun 2021, jadi perlukah di-renew lagi? Ini berkaitan kad metrik yang telah tamat tempoh dan perlu menjalani latihan industri. Okey, saya rasa tidak perlu untuk di-renew dan kamu boleh tetap ke latihan industri dengan surat arahan yang daripada unit UPLI lah. Okey, baik. Untuk pelajar itu tidak perlu di-renew melihatkan kepada keadaan semasa kita. Tidak perlu lagi untuk pelajar datang ke Politeknik. Okey, baik. Seterusnya, saya akan review soalan-soalan ini, mana lagi yang tertinggal dan tidak sempat ditanya tadi. Okey, saya berikan masa untuk Timbalan Pengarah Akademik untuk menjawab beberapa soalan. Dijemput Puan Nur Hanum. Ya. Okey, terima kasih. Saya ambil beberapa soalan yang dikemukakan yang kebanyakan berkaitan dengan takwim lah, ya. Antaranya soalan daripada Akilah. Kenapa perlu extend semester jika final exam tidak dijalankan? Kenapa tidak jalankan penilaian alternatif dalam masa terdekat? Ya, ini pun memang saya tengok ada 2-3 soalan berkaitan perkara yang sama. Jadi saya cuba untuk terangkan, ya, kenapa kita extend semester dan yang kedua, kenapa kita tidak buat penilaian alternatif dalam masa yang terdekat? Kita tunggu sehingga bulan 1, ya, bulan 1. Okey, yang pertama, kita kena faham bahawa penilaian alternatif ni adalah satu kaedah pengukuran yang menggantikan peperiksaan akhir seperti yang disebutkan tadi, ya, dan dia perlu dilaksanakan dalam tempoh yang sama seperti peperiksaan akhir. Bermaksud dia perlu diselaraskan di semua politeknik Malaysia. Dan saya ingin tarik perhatian pelajar bahawa ada politeknik lain yang pelajarnya dipanggil untuk menjalani ataupun menghabiskan latihan amali mereka dalam tempoh 2 ataupun 3 minggu pada bulan 1, ya, seperti di dalam takwim asal. Tapi dia mungkin tidak berlaku di PKK, ya. Cuma peperiksaan akhir perlu diselaraskan. Bermaksud kita tidak boleh buat awal sedangkan politeknik lain masih lagi belum selesai dengan penilaian berterusan, ya. Jadi kita perlu selaraskan, itu antara kenapa kita menganjak penilaian alternatif kita pada satu tarikh yang agak lama selepas selesai penilaian berterusan. Ya, kerana kita perlu selaraskan untuk semua politeknik Malaysia. Ya. Jadi yang seterusnya soalan berkaitan dengan adakah pindaan takwim ini mengganggu takwim akan datang. Saya jawab tidaklah kerana sesi pembelajaran akan juga mengambil kira 14 minggu dan 16 minggu untuk sesi akan datang. Cuma kita mulakan pada Mac. Jadi Mac dia akan habis juga selepas 14 atau 16 minggu. Jadi tidaklah kita masuk Mac, maksudnya kita jadi 8 minggu pula semester depan. Tidak, ya. Dia masih lagi mengikut minggu kuliah dan minggu pengajian yang telah ditetapkan. Kemudian soalan berkaitan dengan kenapa tidak buat final exam macam sesi Disember 2019, ya? Okey.
perbezaan sesi Disember 2019 adalah kita tidak ada perpisahan akhir. Jadi kita hanya ada penilaian berterusan, ya, itu yang telah diluluskan oleh pihak NQA dan juga JBPKK lah, ya. Jadi istilah perpisahan akhir dengan penilaian berterusan tu sudah tentulah berbeza, ya. Jadi pada sesi Disember 2019 kita tidak ada perpisahan akhir. Kerana itu kita menggantikannya dengan tambahan bagi penilaian berterusan. Untuk sesi Jun 2020 kita ada perpisahan akhir. Cuma kita menggantikannya dengan penilaian alternatif. Sebab itu kita jadikan dia hanya 20%, ya. Bukan seperti penilaian akhir 40 atau 50%. Jadi saya harap para pelajar faham antara penilaian berterusan yang kita buat pada Disember 2019 itu tidak sama seperti penilaian alternatif yang kita buat pada sesi Jun 2020. Ya. Okay, saya rasa itu antara yang berkaitan dengan takwim yang saya dapat ambil daripada seorang para pelajar. Jadi kita ada berapa nama lagi? Okey, ada satu lagi soalan mungkin saya bacakan daripada Muhammad Syafiq. Dalam takwim pindaan ada menyatakan kerja-kerja amali perlu diselesaikan sebelum 29 November 2020. Bagaimana untuk pelajar yang berada dari luar daerah Kota Kinabalu? Okey, saya telah pun bermesyuarat bersama dengan ketua jabatan dan ketua program dan kita telah pun kenal pasti pelajar-pelajar yang tidak berada di kampus pada waktu ini untuk menjalankan latihan industri. Untuk pelajar-pelajar yang tinggal berdekatan yang tidak melalui sekatan latihan industri, minta maaf, yang lamatan amal, praktikal ataupun amali di bengkel dan ni. Untuk pelajar-pelajar yang berada berdekatan dengan kampus yang tidak melalui sekatan, kita benarkan untuk datang dan menjalankan latihan amali, ya, dengan SOP-SOP yang telah ditetapkan. Bagi pelajar yang perlu melalui sekatan, ya, perlu memohon kepada politeknik melalui jabatan masing-masing dan kita akan keluarkan surat untuk dia datang ke kampus bagi mengisi slot amali mereka itu. Dan pada pelajar yang berada di luar Kota Kinabalu yang tidak mungkin boleh hadir kepada latihan amali, saya dapati tidak ramai ya jumlahnya ini. Para pensyarah telah pun menyediakan kaedah alternatif untuk mereka bagi mereka selesaikan penilaian berterusan sama ada melalui kaedah simulasi, kaedah yang mereka lakukan di rumah dan setara dengan amali yang dijalankan. Saya rasa ini telah pun diambil tindakan oleh ketua program, ketua kursus dan ketua jabatan. Jadi saya harap para pelajar berbincang dengan ketua kursus untuk khasnya untuk pelajar-pelajar yang berada di luar Kota Kinabalu untuk mereka menyelesaikan kerja amali mereka. Ya. Jadi saya rasa itu daripada saya lah. Mungkin ada soalan lain lagi, Ustaz? Baik, saya tengok soalan-soalan yang lain. Sudah pun dijawab. Oh, ini soalan daripada Adi Rawang Damit. Assalamualaikum. Mau tanya macam mana mau dapat surat pengesahan pelajar politeknik untuk Baitul Mal. Ini saya rasa boleh terus pergi ke Jabatan Rewang Pelajar ataupun telefon ICP. Kita akan sediakan surat tersebut. Baik. Ini borang pengakuan perlu print untuk sign. Bagaimana dengan pelajar yang tidak mempunyai kemudahan? Ini saya rasa sudah pun dijawab oleh Cik Heznan. Kemudian macam mana pelajar yang tinggal di asrama mau pulang yang bawa kereta sendiri? Oh, ini pun saya rasa sudah pun dijawab. Okey. Saya rasa ada soalan berkaitan dengan yang soalan berkaitan dengan khusus itu tak terlalu. Kita diminta direct
measurement. Tetap yang kita ambil tu, minta jangan perlu berhubung dengan mempersyarakat. Untuk soalan daripada Nur Syahira Izzati berkaitan dengan kursus BWM3 yang ditangguhkan bagi pelajar DUB, Diploma Ukur Bahan, boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing ya. Okey. Jadi saya rasa itu saja soalan, kebanyakannya telah pun dijawab dan sekiranya masih ada kemusykilan berkaitan dengan pergerakan balik kampung boleh berurusan di Jabatan Rewa Pelajar atau kontak pegawai-pegawai Rewa Pelajar dan yang lain-lain saya rasa sudah pun dijelaskan dan akan dijelaskan lebih terperinci oleh penasihat akademik masing-masing lah nanti ya. Sebagai tambahan saja ya, untuk pelajar-pelajar saya dapati ramai yang nak mengikuti webinar ini tetapi agak terhad dari segi kemasukannya, ya, jangan bimbang. Pihak Urus Setia akan upload webinar ini di dalam laman web rasmi PKK. Jadi para pelajar yang ketinggalan, yang tidak dapat masuk kepada sesi kita pada pagi ini boleh mendengar semula, ya, di laman web kita. Terima kasih kerana saya dapati sambutannya sangat baik, ya, di luar jangkaan. Thank you very much ya untuk semua pelajar yang prihatin. Dan saya dapati ada mungkin soalan-soalan yang seterusnya boleh ditanya dan kita akan jawab secara bertulis sekiranya soalan itu tidak ada kena-mengena dengan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Ya, saya pulangkan balik semula kepada Ustaz. Terima kasih Puan dan saya jemput pengarah Politeknik Puan Zainab untuk memberikan penerangan. Tambahannya. Okey, Alhamdulillah kita di penghujung sesi webinar kita. Pertama sekali saya ucapkan tahniahlah dan terima kasih kepada empat panelis kita untuk sesi webinar kita pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar yang ada menyertai sesi webinar ini juga. Walaupun bilangan tak ramai yang boleh masuk, sedangkan pelajar kita melebihi 1,000, kita ada 3,000 lebih. Saya juga nak menambahkan beberapa perkara lah di sini. Pertama sekali adalah sekiranya, macam tadi kata Ustaz, sekiranya ada ketidakjelasan ke tentang maklumat-maklumat berkaitan dengan takrim, peperiksaan, HCP, LI, boleh menghubungi terus kepada unit-unit tersebut ataupun boleh terus menghubungi pegawai penasihat akademik masing-masing. Saya rasa itu pelajar-pelajar sedia maklum kontak nombor penasihat masing-masing, penasihat akademik masing-masing dan juga jabatan-jabatan yang terlibat untuk perkara ini. Perkara kedua yang saya rasa saya perlu menambah di sini lah untuk pelajar-pelajar, ini berkaitan dengan pelaksanaan penilaian alternatif. Saya juga telah mendapat persetujuan ya daripada pengarah-pengarah politeknik dan juga kolej cuti terutamanya yang berada di Sabah. Nah, yang di Sabah kita ada 11 institusi, iaitu 3 politeknik dan 8 kolej cuti. Ke-11 politeknik dan kolej cuti ini termasuk politeknik kita sendiri kan, yang willing sekiranya pelajar-pelajar kita menghadapi masalah yang betul-betul kritikal untuk melaksanakan penilaian alternatif. Yang ini nanti kami akan berusan terus sebelum final exam bermula. Benda untuk pelaksanaan penilaian alternatif ni di institusi lain ni sebenarnya bukan mudah. Terutamanya pelajar-pelajar Politeknik Kota Kinabalu yang paling ramai sekali. Okey, kalau macam kita tahu pelajar-pelajar kita ramai di belah pantai timur. Tawau, okey, Sempurna, Lahad, Datu, Sandakan, itu memang kita pelajar-pelajar kita ramai di sana. Saya akan berbincang secara terperinci sekiranya kita perlu melaksanakan penilaian alternatif tersebut. Nah, ini bagi pelajar-pelajar yang memang kita nampak kita nak bantu. Okey, untuk dilaksanakan di institusi tersebut. Apapun, saya tak boleh beri green light 100% tapi kita akan maklumkan kepada pelajar-pelajar semua dari semasa ke semasa. Jadi kita akan identify, kita kena pasti di mana institusi yang pelajar-pelajar kita boleh terlibat samalah, boleh sertai untuk menduduki penilaian alternatif mereka.
Dan kita sedia maklum, apa ni, kita bukan nak menyusahkan pelajar, tapi kita ada pendekatan yang sesuai untuk apa ni, pelajar mengikuti penilaian alternatif nanti. Okay, jadi pelajar jangan panik, okay? Apa ni, apa-apa masalah berkaitan dengan apa ni, penilaian alternatif ni, kita akan sama-sama apa ni, selesaikan dengan pelajar-pelajar sekalian. Itu juga sebelum apa ni, tamat sesi pengajian kita ni, okay, untuk semester ini, selesaikan dulu whatever you have to do. Terutamanya macam projek kan, apa ni, kita ada masa sehingga 29 November. Jadi selesaikan, minta pelajar-pelajar semua berhubung dengan apa ni, dengan jabatan ya, dengan pesara-pesara anda, pesara khusus anda, supaya anda tidak ketinggalan. Dan sekali lagi untuk saya tegaskan di sini, penilaian alternatif adalah wajib untuk semua pelajar-pelajar hadir duduki sekiranya ada penilaian akhir yang anda patutnya hadir. Okey, bagi kursus-kursus yang anda hadir. Okey. Okey, satu lagi nak saya tekankan, apa ni, pelajar-pelajar sekalian yang saya sayangi ni, apa ni, guna saluran rasmi ya. Jangan guna-guna viral tu, kita tak nak. Jadi ini adalah perkara rasmi. Jadi pelajar-pelajar, saya ingatkan, kita buat secara rasmi dan be professional. Ikut saluran yang rasmi Politeknik Kota Kinabalu. Thank you. Baik, terima kasih Puan Pengarah, Puan Zainab Binti Osman. Baiklah, saya rasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan. Sebagai kesimpulannya, saya mengharapkan agar sesi penerangan webinar ini telah dapat menjelaskan kepada semua para pelajar berkenaan dengan pelaksanaan kalender akademik yang baharu. Kita telah mengetahui tentang perincian takvim baharu. Kemudian kita telah menerangkan berkaitan dengan penilaian alternatif, latihan industri dan juga pergerakan pelajar balik ke kampung. Jadi kita mengharapkan agar semua pelajar faham dan dapat menerima perubahan ini, yang mana perubahan ini disebabkan keadaan kita sekarang yang sedang mengalami pandemik COVID-19 khususnya di negeri Sabah yang begitu terjejas. Dan mana-mana soalan yang rasanya belum sempat dijawab, kita akan jawab, kita akan hubungi para pelajar ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan agar para pelajar untuk sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, jaga kebersihan, amalkan 5S, 3W. Okey, jadi pihak pengurusan menginginkan yang terbaik untuk para pelajar. Jadi saya rasa itu sahaja bagi sesi webinar kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.